Halo semua, apa kabar? Semoga ada baik-baik nih. Kalau enggak baik-baik, bye-bye kok. Karena kita mau bercerita tuh cerita yang bikin orang mesti dengar baik-baik dari pesan. Begini kok dari cerita. Sore-sore, Om Preng sementara santai baca buku pada dia muka rumah. Kong ini Om Pong lewat. Om Pong pe mata langsung dapat kekir tuh cookies di meja Pak Om Preng. Sore, Preng. Sore, Pong. Kita kira ada kerja bakti di gereja mau nipi wilayah rohani ini hari. Kenapa anak napi? Bukan yang anak ini pengurus. Ele, malas kita. Paling pikasan mau dapat pakai air putih. Dalam tuh hari acara besar. Pikerja bakti ke sana cuma dapat tahu isi. Apalih ini, kerja bakti kecil begini. Odoh, bukan main dengan pikiran ini. Begitu dah dengan modem setelah dapat utus jadi pengurus. Usku breken sendiri yang utus, Hai, kita penama nak dapat cumu kuah. Kau kaya pangan apa diri dah waktu itu kalau nak dapat cumu? Itu kan kuah ikut tentang kopi pembawa. Salah-salah dia bilang biar nak dapat cumu kata mesti badiri. Alah, wangangu kan memang suka badiri no. Mau kasih tunjung kata orang-orang kalau dia itu pengurus. Masa kamu kerja, DP model begitu. Tak lalu ngana ompongnya. Preng. Itu air suci lekuak waktu itu nak kenapa kita waktu usku pada percik. Apa DP hubungan? Itu berarti kita nak direstui, no? Sedang murid-murid Yesus waktu ada utus, ada baptis dengan air. No, salah-salah kita nak kena dengan air kalau kita mesti kerja. Kan nak cocok. Astaga, bukan-bukan main dengan api otak ini, Om Pong. Bilang kok akan lo malas mau kerja. Nggak usah apa alasan-alasan nggak jelas begitu. Lo ngana waktu kecil udah baptis dengan apa, Dan? Dengan PC? Dari kecil orang itu sudah diutus jadi pengikut Kristus. Lo jadi pengikut Kristus itu bukan mau tunggu dapat cumu nama dan dapat sirang dengan air baru mau kerja. Semua yang jadi pengikut Kristus itu berarti sudah siap bekerja di ladang Tuhan dan melayani sesama. No, kalau begitu, kenapa dengan anak pekerja? Hai, salah-salah kita mau bergabung dengan UNIP wilayah. Nanti lo kalau kita pergi wilayah pejadwal, baru kita mau pergi. Weh, jam baru kerdang Preng. Biasa Jokwa. Kita kan cuma baku sedu. Yaudah, kita semua pergi ini. Begitu kuah, sadar sanigi. Jang nanti mau dapat toki, baru mau sadar. Yo, kita sesadar. Soalnya tukis lagi kuasa habis. Boy, awas ngelam balik. Ya, begitu no. Ternyata katu Om Pong cuma ada pukul cerita formu kasih habis tuh Om Preng pe cookies. Kira-kira ada jona orang sama ring Om Pong panggoni pe paroki? Kalau ada, bilang pada dia Om Preng kirim salam nih. Semoga jongon ini dapat ambil nih cerita pe pesan nih. Semoga terhibur dan terinspirasi. Salam Komsos CR, maju!